Okay. Assalamualaikum. Nama besar saya. Saya Bewan. So, hari ini saya tunjuk anda satu terpanggil satu jenis order ya. Untuk kita letak sebagai stop loss dan juga take profit. Tapi kena tahu bahawa sini dia ini adalah terpanggil synthetic order. Synthetic order ni order tu tidak disupport oleh bursa Malaysia ataupun exchange. Synthetic order ni hanya berada dalam laptop kita ataupun server platform sahaja. Okay. Okay. So dekat screen saya ni ada satu net buy ECL. ECL ni untuk crude oil. So harga ni crude oil. Okay. Saya nak ni position dekat chart. Okay. Saya nak dia take profit dan juga stop loss. Okay, so saya pergi je dekat position saya ni, kat sini. Saya right click, saya pergi contingency. Okay, saya nak trailing stop. Kalau stop saja dia was in one point, so dia tak follow. Kalau harga tu naik, dia tak follow dia punya stop loss. Saya nak stop loss saya ni dia follow harga. Okay. Ini untuk stop. So saya nak berapa tick. Contohnya saya tak letak 10 tick daripada harga semasa ni. Okay. Daripada harga semasa contohnya adalah 115.63. So dia akan follow minimum 10 tick untuk stop loss. So dia akan follow 10 dia akan adjust auto. Dan juga kita letak target kita berapa. Sorry. Contohnya saya letak limit price untuk target ni adalah $116 contohlah. So saya nak ambil profit adalah $116. Okay, so ini one point, tak perlu ikut, tak perlu follow. Tapi ini ingat, ada dekat bawah ni. Contingency order stop working when user log out and resume at the login. All the order placed by contingency are cancelled at the end of current transaction. Contingency order may be subject to rejection at the time of activation due to future market movement. So, ini ingatlah. So ini hanya berada dalam anda punya laptop sahaja. So anda tutup je laptop, maka dia tak ada. Anda log in je platform dekat tempat lain, dia log out, so maka tak ada lah dia punya order ini. Kelebihan order ni, anda peace of mind, tengok market je, biar dia sistem yang buat kerja untuk anda take profit dan juga stop loss. Okay. So saya place dulu order. Okay. Pertama dah pun dah hit. Okay. Dah pun hit actually. Sebab dah 116 order. So saya tadi masuk 115. Dah profit order. So dah hit. Untuk take profit. Never mind. Kita cuba lagi satu. Okay. Maybe sekarang ni. Kita pergi tengok untuk 1 minit. Okay, 1 minit. Sorry. So, tak ada position sekarang. So, harga sekarang ni ada 115.95. So, saya cuba queue untuk sell. Okay. Dalam pada tu, saya terus nak letak dia punya, nak attach dia untuk position tu. Okay. So, saya just right click, contingency order. Saya attach dia dengan tadi. Saya stop dan profit terus. Saya boleh attach terus. Maksudnya, saya nak contohnya 10 tick, punya stop loss. Dan juga, saya nak dia punya profit kalau saya masuk
sorry, 116. So saya nak target dia maybe 25 tick. Okay, 25 tick daripada hari masuk. So ingat ini kontinuasi hanya duduk dalam anda punya PC sahaja. Okay, so saya activate ini. Okay, so akan ada terus order akan follow dan dia akan adjust harga. Sorry, okay, tak sihat. Okay, nampaklah tunggu. So saya drag dia untuk dia order ni boleh, kalau boleh terus dan senang untuk tuju dekat anda eh. Okay. Okay. Please. Please. Okay. Okay, sudah pun done. Maka saya akan ada dua order akan cuba follow. Okay, nampak? Dia akan keluar. Dia akan keep keluar sebab apa? Dia akan place new order. Okay. So, okay, dah pun hit target price untuk this one. Dan juga I think dah pun tidak ada order lagi untuk this one. Okay. Okay. So, itu cara untuk anda lihat cara ini berfungsi. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. So, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.